puluhan perwira menyambut kedatangan Kapolres baru AKBP James Parlindungan Huta Gaol. Penyambutan ditandai dengan pengalungan bunga dan prosesi pedang pora. Prosesi acara yang digelar di halaman Mapolres Tebing Tinggi tersebut sekaligus merupakan pelepasan Kapolres lama AKBP Sunadi. Kapolres yang lama AKBP Sunadi dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kota Tebing Tinggi yang telah mendukung kinerjanya selama 2 tahun bertugas. Sementara itu, Kapolres yang baru AKBP James Parlindungan Huta Gaol mengatakan dirinya akan melakukan silaturahmi dengan pemerintah Kota Tebing Tinggi dan Kabupaten Serdang Berdagai. Alhamdulillah, dan sekali lagi saya beserta izin saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh anggota saya, Ibu Bayangkari, kepada masyarakat Kota Tebing Tinggi, kepada alim ulama, tokoh masyarakat, sesepuh, ini sepuh, kepada pemerintahan, semuanya yang ada di sini. Mohon dimaafkan kami karena kata ustaz-ustaz yang sering cerita dan berikan tausiah, alhamdulillah mungkin akan mudah dimaafkan, tapi kalau pada sesama manusia tidak dimaafkan akan dimintai pertanggungjawaban. Tebing Tinggi, wilayah hukum Tebing Tinggi, namun ada juga beberapa ada polsek yang di wilayah pemerintahan Sergi, sehingga kami mohon izin kulon nuwun untuk mencoba semaksimal kami untuk mengabdi di jajaran Tebing Tinggi dan Sergi sebagian. Itu salam perkenalan kami untuk mempersingkat waktu. Nanti kami akan mencoba silaturahmi di wilayah Tebing Tinggi dan sampai ke Sergi juga. Dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.